Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Makin jelas asmara Amanda Manopo dan Arya Saloka di dunia nyata. Arya Saloka kepergok elus perut Amanda Manopo. Arya Saloka elus perut Amanda Manopo ramai jadi sorotan. Tepat di tanggal itu, Amanda Manopo pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta merayakan usia kandungannya yang genap 7 bulan. Di hari bahagia itu, Amanda Manopo mendapat banyak ucapan termasuk dari lawan mainnya, Arya Saloka pemeran Aldebaran. Di hari spesialnya, Amanda Manopo terlihat memajang foto lawas masa kecilnya bersama ayah dan ibunya. Selain hal itu, Amanda Manopo ucap kata manis untuk ayah dan maminya. Hai Mi, adek udah 22 tahun, tulis Amanda Manopo di Instagram @amandamanopo. Kemeriahan pun terjadi saat kejutan itu diberikan pada Amanda Manopo. Sejumlah rekannya di Ikatan Cinta juga turut memberikan ucapan pada Amanda Manopo saat momen spesialnya tersebut dan juga dari fan Ikatan Cinta. Selain hal itu, Arya Saloka dan Amanda Manopo sampai Malaysia. Sinetron Ikatan Cinta trending di negeri jiran. Nama aktor Arya Saloka dan Amanda Manopo sepertinya juga berkibar di Malaysia. Ini imbas sinetron Ikatan Cinta yang dibintanginya. Bahkan sinetron yang tayang di RCTI ini rupanya sangat dikenal di negeri jiran. Kabarnya sinetron yang dibintangi mantan Billy Syahputra ini sudah trending di Malaysia. Dilansir melalui unggahan Instagram, akun Instagram milik fanbase Ikatan Cinta mengabarkan bahwa sinetron Ikatan Cinta yang dibintanginya bersama Arya Saloka sedang trending di Malaysia. Perjalanan Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam berbintangi sinetron Ikatan Cinta yang sudah tayang lebih dari 1 tahun itu, episode kini memasuki kemajuan pesat dan ratingnya pun tak pernah tergeser. Tanya tayang di stasiun televisi Indonesia, Ikatan Cinta juga sudah tayang di stasiun televisi Malaysia dan mendapat animo positif dari warga negeri jiran. Bahkan chemistry keduanya yang sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi juga sukses membuat penontonnya terbawa perasaan hingga menduduki jajaran trending. Ikatan Cinta is trending in Malaysia, tulis akun fanbase @fanbase yang dibagikan lewat unggahan fanbase Ikatan Cinta Amanda Manopo. Memang tampak dari beberapa unggahan pemeran yang menyebut Arya Saloka, kebanyakan mengungkapkan rasa senang mereka atas akting keduanya sebagai pasangan kekasih. Sebelum disiarkan di stasiun televisi Malaysia, sinetron Ikatan Cinta juga bisa dinikmati melalui saluran TV online Netflix yang bisa diakses oleh pengguna dari seluruh belahan dunia. Seperti yang dikabarkan oleh Arya Saloka melalui unggahan Instagram story-nya, Arya Saloka, "Yes, Ikatan Cinta is on Netflix, don't forget to watch," ucap Arya Saloka. Dalam video yang dibagikannya itu terlihat cuplikan potongan adegan ketika Ikatan Cinta pertama kali bertemu. "What new gokil sih Ikatan Cinta, go internasional," tulisnya. Bahkan adegan 7 bulanan sukses menyihir jutaan penggemar Ikatan Cinta di Malaysia. Hal ini seolah berikan tanda bahwa sebentar lagi bayi Aladdin si balon biru segera lahir. Amanda Manopo semakin dikenal setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta. Ia memerankan wanita bernama Andin di sinetron tersebut. Dikisahkan, kini Andin sedang mengandung buah cintanya dengan Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Usai kehamilan, Andin sudah menginjak 7 bulan. Lewat Instagramnya, Amanda Manopo membagikan foto saat memerankan karakter Andin yang sedang hamil. Ia mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Amanda berpose sembari memegang perutnya yang mulai buncit 7 bulan, tulis Amanda Manopo singkat. Kecantikan gadis 22 tahun itu langsung banjir pujian. Aura keibuan Amanda begitu terpancar saat memerankan ibu hamil. "Cantiknya Mama Andin udah 7 bulan ya," tulis netizen. "Cantiknya ya istri Mas Arya, cantik banget, kayak gadis-gadis Jawa," sahut netizen yang lain.
Vibesnya kayak beneran 7 bulanan, cantik banget, aura keibuannya terpancar, puji yang lain. Sinetron Ikatan Cinta hingga kini masih diminati penonton, banyak yang menantikan kelahiran anak yang dikandung Andin. Sebelumnya Amanda Menopo ungkap perasaan sebagai istri Aldebaran padahal aslinya belum menikah. Namun sukses bikin Arya Saloka tersipu malu. Amanda Menopo mengaku kesulitan menjalankan perannya sebagai seorang istri di sinetron Ikatan Cinta. Amanda Menopo saat ini sedang disibukkan dengan syuting sinetronnya yang berjudul Ikatan Cinta. Dalam sinetron tersebut dia dipasangkan dengan aktor tampan Arya Saloka yang berperan sebagai Andin dan Aldebaran. Mereka adalah sepasang suami istri. Walau Amanda Menopo belum menikah di kehidupan nyata, namun baik Amanda Menopo maupun Arya Saloka dapat membawakan perannya dengan begitu apik. Banyak konflik cerita yang diangkat dari realita kehidupan berumah tangga membuat penontonnya semakin tenggelam dalam alur cerita. Emosi pemirsa pun dibuat menjadi turun naik. Namun ternyata dibalik akting Amanda Menopo yang luar biasa, ia mengaku sempat mengalami kesulitan. Tuntutan pendalaman karakter menjadi seorang istri padahal dalam kehidupan nyata dia belum menikah membuat Amanda Menopo harus lebih banyak belajar. Berbeda dengan Arya Saloka yang sudah mempunyai istri dan anak. Untungnya sang sutradara dengan sepenuh hati membimbing Amanda Menopo dan mengajarkan banyak hal. Bukan hanya tentang mendalami karakter seorang istri saja, sang sutradara juga mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan dunia akting kepadanya. Walaupun mungkin di saat itu aku menjalankannya susah banget, tapi besoknya setelah aku lihat tayangan, aku lihat antusiasme penonton, aku pasti puas, tutur Amanda Menopo. Antusiasme penonton yang luar biasa ternyata bisa menjadi penyemangat untuk terus berakting walau harus mengalami banyak kesulitan. Selain itu, Arya Saloka dan Amanda Menopo semakin romantis. Fan Putriani protes. Arya Saloka dan Amanda Menopo semakin romantis di sinetron Ikatan Cinta. Apalagi saat ini momen Aldebaran dan Andin tengah menunggu calon buah hatinya si balon biru. Dalam sinetron tersebut, Amanda Menopo dan Arya Saloka diceritakan tengah menunggu dan mempersiapkan kebutuhan sang buah hatinya. Kedekatan mereka pun berhasil membuat netizen terbawa perasaan dan menyukai adegan Amanda Menopo dan Arya Saloka yang semakin manis. Namun ada juga beberapa netizen yang tidak menyukai sinetron Ikatan Cinta di episode terbaru. Hal ini karena adegan pemeran utama Aldebaran dan Andin yang diperankan oleh Amanda Menopo dan Arya Saloka sangat sedikit. Tidak seperti beberapa episode sebelumnya, sinetron Ikatan Cinta akhir-akhir ini justru lebih menyorot pemeran pendukung dan banyaknya konflik teror.